Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, kembali lagi di game PC Creator 2. Yang kali ini kita akan mencoba untuk menjajal menu hacking. Nah, di menu hacking ini, do you want to know a little about a hacker attack? I'll show you by example. Oke, yes. Ayo kita mencoba untuk belajar hacking. Ada seorang musuh di depanmu. Tujuanmu yaitu untuk mendisable atau menghentikan musuh tersebut secepatnya. Oke, destroy enemy PC. Nani? Kita kasih Trojan. Set ke dari server kita dikasih ke komputer musuh, dikasih Trojan. Oke, ini adalah darah kita dan ini adalah darah musuh. Kita kasih lagi di sini wave apa ya? Enggak tahu. Kasih serangan lagi. Wow, serangannya ternyata hacking yang paling interface-nya paling menyenangkan ya kalau kita lihat. Wah. Sangat baik sekali user interface. Oh, ternyata kita juga diserang ya, teman-teman, oleh virus dari musuh. Kita gunakan serangan Bambi. Oke, serang balik. Wow, kita kena, teman-teman. Oh, luar biasa. Hacking pack. Kita mendapatkan bonus lagi dari hacking pack. Apa sekarang? Oh, ternyata ada kartu DDoS 2 kali. Wow, luar biasa. Oke, teman-teman, jadi itu adalah tutorial hacking yang pertama. Kemudian kita lanjut ke tutorial selanjutnya. Kita klik dulu. Oh, ternyata kita bisa mengupgrade virus-virus yang kita punya atau tools-tools hacking yang di sini. Kita akan mengupgrade yang pertama yaitu upgrade DDoS. Lalu kita upgrade virus level 2. Trojan level 2 dan Electro level 2. Oke, kita sudah upgrade semua. Coba dulu. Oke. Lalu di sini kita klik, katanya ada apa? Searching opponent. Oh, ternyata yang kita lakukan ini selain untuk mengenal hacking, ternyata kita juga akan mencari musuh. Hacker melawan hacker. Luar biasa sekali. Di sini adalah musuhnya yang pertama, yang volunteer. Oh, ini percobaan dulu ya. Oke, kita coba melawan dia. Oke, perbedaan health-nya sangat tinggi sekali. Beda 800. Kita serang duluan. Set, kita kirim apaan nih? Waduh, kacau cuy. Maka serangan elektro. Oke, kita serang elektro. Kita, waduh, diserang elektro lagi. Menyulitkan sekali, teman-teman. Itu serangan elektro. Kita kasih serangan DDoS. Buset, buset, buset. Serangan elektronya banyak sekali. Wajir, wajir. Aduh, tidak. Tidak, kacau. Salah, teman-teman. Oke, kita coba lagi ya. Kita coba lagi mencari musuh hacker yang lain. Oke, di sini ada hacker yang bernama Alberta. Beliau mempunyai 2 DDoS, 1 Trojan, 1 apa ini? Dan 1 Electro. Klik. Kita lawan Alberta. Go! Kita serang dulu pakai ini. Set. Kasih Trojan. Oke, bisa tembus. Oke, tembus, teman-teman. Oh, ternyata itu Trojan ya yang menyerang kita. Kita putuskan dulu listriknya. Kita kasih DDoS. Wow, serangan DDoS terus-menerus. Musuh pakai Trojan. Anjay. Wah, kita serang lagi, serang balik. Waduh, itu DDoS. Waduh. Kita kasih ini. Waduh, itu DDoS terus-terusan menyerang ya, teman-teman. Tidak bisa dibiarkan.
kita kasih lagi, kita dukung dengan DDoS. Oh ternyata ini ada level energinya teman-teman. Aduh baru tahu ya, level energi itu menunjukkan virus yang mana yang bisa kita gunakan di game PC creator ini untuk menyerang PC yang lain. Oke, kita mendapatkan DDoS lagi, lalu dapat Trojan virus 2, Electro dapat 1, sip, mantap sekali. Oke lanjut, di sini ada You Lock, do your best to become legendary hacker. Congratulations, you reach League 1. Reward 50. Apaan tuh Bitcoin? Apa nih? Oh ternyata ini adalah liga-liganya ya teman-teman. Untuk jadi hacker di PC Creator ini ada 10 liga. Dari liga pertama, nggak tahu ini apa ya, warnanya abu-abu. Kemudian liga yang paling tinggi yaitu liga 10, warnanya ungu. Kalau di ML itu mitik ya, ya seperti itulah. Oke, keluar lagi. Nah ini dia uang yang tadi kita bisa didapatkan dari proses hacking, ternyata bisa dibelikan berbagai keperluan komputer ya. Untuk yang pertama item-itemnya, kita mempunyai 70 poin di sini. Dan untuk item-itemnya harganya terpampang ya di sini, mulai dari 278, lalu 566 dengan kekuatan pertahanan di sini ini. Oh, ini dia. Sampai cooler juga ada, teman-teman. Oke. Untuk ada juga bagian yang lain yaitu background kamar. Background kamar bisa dipasang untuk ya di kamar ya. Emang apaan? Sorry. Background pertarungan ketika tadi hacking ya antara dua player. Kita akan mencoba lagi untuk proses hacking ya teman-teman. Kita cek dulu komputernya. Oke, ini oh nggak bisa di otak-atik ya. Oke, kita lanjutkan teman-teman ke proses hacking selanjutnya. Kita cari musuh ya. Oke, kita menemukan musuh yang lainnya yang bernama Swoos. Oke, kita coba lawan Swoos. Powernya 2619. Dan coba serang menggunakan kipas. Nani? Oke, coba dilewati doang. Ayo lawan. Oh, DDoS. Aduh, huh? Energinya kurang. Huh? Waduh, kita kalah teman-teman. Tidak, sangat tidak, tidak mungkin. Waduh, sama DDoS juga tidak mau, tidak mempan. Aduh, kacau. Ternyata strategi yang saya miliki sangat lemah. Oke, kita lakukan pencarian lagi, mencari musuh hacker yang lain. Oke, di sini ada si Esek. Waduh, Esek. Wadidaw, kasih dulu yang gede, lalu kasih pendukung, lalu kasih DDoS. Kita kasih serangan belakang dari DDoS. Oke, kita cicil darahnya sedikit demi sedikit ya teman-teman. 1000 lagi, 800 lagi. Oke, matikan powernya. Oh, jangan. Nah, ini dia, kita serang pakai si Trojan. Oke, 400, 200, 100, 4. Aduh, sedikit lagi. Sangat disayangkan, kita keluarkan Trojan dulu, lalu kita cicil dengan DDoS. Oke, DDoS sudah keluar. Kita akan menang, pasti teman-teman. Pasti teman-teman, kita mendapatkan hacking pack lagi dan kita dapat satu virus Trojan, satu virus dan satu Trojan dan satu pixel. Sip, collect dulu. Lanjut kita cari musuh. Wow, apa nih? Boost your attack. Oh, itu harus beli ya. Kita tidak pakai duit. Lanjut kita akan serang si Chudney Man. Go! Oke, Chudney Man, siap-siap kau akan diserang oleh Ucingku. Office. Oke, kita serang, keluarin si virusnya dulu, Trojan, Doku. Oh, dia pakai DDoS anjir. Oke, kita juga pakai DDoS, run.
Waduh, kawan, hei, virusnya. Oke, tidak apa-apa, kita masih menang unggul 400. Tidak apa-apa teman-teman, kita sedang pakai DOS. Kita lewat belakang dulu sedikit ya. Waduh, itu keluar Trojan lawan Trojan lagi. Kita cicil dengan beli DOS sedikit demi sedikit. Ya, 3200 lagi di DOSnya keluarin semua. Langsung 3 dit. Waduh, itu virus. Wadidaw sekali itu virus. Oh, menang teman-teman. Wow, segar sekali. Dapat elektro 2 antivirus. Oh, antivirus ya itu. Oke. Nanti kita akan coba untuk menggunakannya. Kita cari musuh lagi ya. Kita akan mencoba untuk menggunakan antivirus. Oke, lanjut. Lawan kita sekarang Zoa. Mirip nama itu ya. Antivirus. Oke. Iya. Nggak ngaruh anjir antivirusnya. Nggak ngaruh. Aduh. Ngopi dulu. Oh ya. Kita keluarin virus. Di DOS attack langsung musnah. Kita tidak akan menyerah teman-teman. Kita akan terus awan. Wah. Wadidaw sekali. Aduh. Di DOS malah dikeluarin semua. Aduh. Mati listrik lagi. Oke, jangan menyerah. Tunggu sampai 8. Oke, keluar. DDoS di belakang. Oke, kita cicil sedikit-sedikit darahnya. Keluarin Trojan. Oke, teman-teman, kita berhasil menembus pertahanan si Zone. Mantap. Nah, kita buka lagi. DDoS, virus, dan antivirus. Collect. Gimana sih cara menggunakan antivirus ya? Kita akan cek dulu fiturnya seperti apa. Ini darknet. Apa ya? Gimana ya? Oke, nggak bisa ternyata. Kita langsung aja serang pemain yang lain. OTW. Kita akan serang high ball board. Selama poin yang di bawah kita, kita akan terus siap. Oke, Zero, keluarkan yang besar dulu, keluarkan DDoS, kita serang dengan DDoS. Oke, itu dua, waduh, oke, Trojan, licik kau. Waduh, Trojan lagi, aduh. Kita nggak punya pertahanan, ini masalahnya. Oh, punya. Waduh, itu DDoS-nya kampret sekali. Kita kalah. Ternyata DDoS dapat bertahan ya sampai akhir, tidak ada expire-nya baru tahu. Oke. Kita jadikan pembelajaran, kita akan coba serang lagi pemain yang lain. Sip. Sekarang kita lawan apa sih? Apa nih? Top Freak. Oke. Kita keluarkan yang gede DDoS-nya di belakang. Oh, dia pakai 2 DDoS. Oke, kita juga pakai 2 DDoS. Sekarang kita keluarkan Trojan. Waduh, pakai elektro. Oke, Trojannya dikeluarkan 2. Kita hentikan serangan DDoS-nya. Kita langsung kasih 3 DDoS. Mantap sekali, 3 DDoS dan 1 Trojan langsung menang. Menegarkan. Kita masih di liga apa ya? Liga masih liga 1 ya. Belum masuk ke liga selanjutnya. Oh, ini dia ada akhir dari season ini. 24 hari lagi ya. Kira-kira sebulanan lagi. Oke, kita fokus aja serangan yang lain. Kita cari, kita akan melawan Beo. Si Beo akan kita lawan. Poinnya beda 4000.
keluarkan dulu yang gede, keluarkan lagi di DOS, di DOSnya kita keluarkan dua. Oke, dia pakai Trojan ternyata. Kita kasih Trojan. Di sini kita akan keluarkan lagi di DOS. Oke, di DOSnya anjir, kita kena elektro. Pemutusan hubungan listrik tidak membayar VLN. Aduh, kacau sekali. Sip, tetapi kita tetap menang. Mantap. Dapat Trojan dan elektro. Oke. Apa ini? Apa ya? Resist pain. Apa ya? Terus buat apa ini? Bodoh amat. Lanjut. Kita serang lagi player yang lain. Oh, ini dia referee. Oke, teman-teman. Ini dia player yang lain. Kita lawan referee. Kita keluarkan dulu yang gede, Trojan, DDoS. Sip, 2 DDoS, lalu kita keluarkan Trojan. Nah, ini dia Trojan. Oke, kita sudah unggul. Kasih fix. Hey, aduh. Mantap ya. Tidak menunggu waktu yang lama, langsung cet. Menaksip. Dapat DDoS, dapat Trojan dan elektro antivirus juga. Oke. Without. Oh, ternyata kartu-kartu yang kita dapatkan itu untuk itu ya, untuk update ke tahapan selanjutnya. Di sini kan ada 5/25 virus, 9/25 Oh, ini Trojan. Ini yang paling kuat ya. Oke, okay. Trojan baru 10/25, elektro 10/25, Pitcher. Nah, ini baru upgrade lagi antivirus juga. Oh iya ya, tadi kan kita cari antivirus itu fungsinya untuk apa? Untuk damage plus 25. Apa sih? Overall attack that run across the entire battle line between two pieces deals some damage to all enemy unit. Oh, jadi untuk antivirus ini bisa langsung menyerang ke semua jenis PC. Ya, begitulah. Kita belum coba ya, karena musuh kita baru satu orang atau satu PC. Oke, kita akan mencoba menyerang ke si Maxima. Ini kenapa ya? Lihatnya kok gini. Oh, Maxima, teman-teman. Keluarkan dulu Trojan di DOS-nya, keluarin lagi. Kita pakai backup attack. Kayaknya dia pakai bakal, aduh, bener kan pakai virus. Pakai serangan double Trojan. Udah, ini bakal kalah ini mah. Bener kan? Double Trojan itu sangat kuat ya. Darahnya aja 1000, kalau 2, satunya 500. Wow, ini health point-nya gede banget. Kita skip. Lanjut, please point. Wow, ruangannya mewah sekali. Beda 100 ya point-nya. Serang. Wow. Dia pakai pakai virus Trojan dan DDoS. Waduh, kacau. Kita bisa kalah gitu ya. Padahal sama. Waduh. Serangan Trojannya itu sangat bahaya sekali. Wah, bener kan? Langsung kalah. Oke, kita coba lagi. Kita akan lawan si siapa ini? Nacho. Go. Ruangannya unik-unik ya. Go. Oke, kita coba teknik dua Trojan. Go. Oke, masih belum.
Oh, kayaknya levelnya tinggi deh. Levelnya tinggi deh. Kok gak mati-mati trojannya? Beneran loh, ini levelnya kayaknya beda deh. Curiga beda. Kita serang pakai trojan. Tuh, bener kan? Trojan saya udah kalah duluan daripada trojan dia. Bener, udah ini fake. Fix, beda level. Kita coba lagi. Kita harus keluar dari Liga 1 dulu ya, teman-teman. Oke, Lunastar. Kayaknya jangkauan nih. Oke, Trojan. Oke, Virus. Oke, aduh. Sweet. Trojannya kuat-kuat, guys. Waduh, pakai itu tadi. Oh, ternyata antivirus bisa digunakan sebagai penangkal juga ya. Oke ya teman-teman, ternyata tidak semudah yang saya bayangkan untuk berperang dengan hiker-hiker yang lain. Hiker-hiker yang lain juga pada jago mainnya. Yang mana kalau ada perbedaan weapon di sini, waduh, perbedaan level sedikit aja ternyata lumayan. Perbedaan level itu di kartu-kartu virus yang kita punya. Nah ini lumayan loh. Di match yang pertama beda level 1 aja, di match yang mempunyai selisih sebanyak 10. Terus untuk antivirus ini sangat berguna. Usahakan teman-teman kalau didos si musuhnya banyak, gunakan antivirus untuk menghafal serangan-serangan dari didos. Tentunya kalau DDoS ini digunakan untuk menyerang Trojan, Trojannya pasti akan tetap bertahan, tetapi bisa meminimalisir dari serangan si DDoS. Oke, jadi segitu dulu ya teman-teman untuk video kali ini di Visi Creator 2 mengenai hacking. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.